memancing di mana, Kanai? Iya, di Sabar Dua kali ini kita akan mancing di Pertamina, tepatnya di daerah Pix. Kenapa bisa dibilang Pertamina, teman-teman? Karena di sini tempat apa namanya, Mas? Ada tempat Pertamina lah pokoknya. Eh, ada orang-orang lagi satplok sama bapak-bapak lagi mancing di situ di selokan. Kondisi tanahnya kayak gini nih. Bawa kendaraan perlu hati-hati. Karena habis hujan ini ya, Nay. Iya, agak licin-licin. Teman-teman, apalagi ke arah situ nggak bisa lewat ya kan? Nih dari sini kita nanti akan belok ke kiri, Nay. Iya, kita akan menelusuri pipa Pertamina. Terus aja airnya ruk nggak ya? Coba kita lihat ke atas. Masih kelihatannya aman. Ramai sekali yang lagi memancing pun kan, Bapak. Oh, udah diiniin ya? Udah ditinggiin. Jadi kami tuh kesini bukan kali pertama ya, teman-teman. Kali kedua. Jadi kami pun akan mancing di bagian pinggir karena ke tengah sekarang cuaca lagi begini. Kita di pinggir-pinggir aja. Sekarang jalanannya udah mulai bagus. Hari itu dia kena rup-rup air yang di situ masuk ke dalam situ. Sekarang udah enggak ditinggiin, kayaknya dikasih cor-cor ya, Mas ya. Kalau sampai tinggal hitungan meter lagi. Allahu Akbar. Cuaca hari ini kelihatannya cuacanya bagus, Nay. Iya. Anginnya aku juga nggak terlalu kencang kelihatannya. Tapi nggak tahu ya, namanya laut itu kan nggak bisa diprediksi ya, teman-teman. Terus kita mau mancing di bagan siapa ya? Bagan Ivon. Nah, oh, ini nama ini yang punya bagan, teman-teman. Bagan Ivon ini gimana kita parkirnya? Selamat siang. Jadi kita udah berada di depan daripada tempatnya bagan Ivon. Ya, Nay? Iya. Siap, Nay. Orang-orang pada gacor, dapatnya banyak-banyak banget. Tadi segalon dapatnya ikan ayam-ayam. Jangan mau kalah, Nay. Nah, ini lokasi daripada bagan Ivon nih. Kita di mana nih? Naik ke atas. Nah, ini lokasinya seperti ini, teman-teman. Halo. Ya, bagian tengah? Iya, udah. Udah ya? Siap. Orang-orang berapa? 50. Tadi berdua 100. Paling nanti malam lah kita pulang, nggak nginep. Pulangnya aja pulang. Nggak apa-apa lah, langsung aja. Iya. Jadi kita nunggu dulu ya, sementara ya. Nah, ini kita waktunya untuk menuju ke bagan. Jadi pintu masuk untuk ke kapalnya dari depan situ, teman-teman. Kita nanti tinggal kita sana. Di Pila 12 katanya. Oke. Pila 5 kali ketiga. Iya. Di sini. Ini terus nih, teman-teman. Kondisi untuk jalanannya pun juga udah relatif bagus ya. Dan enggak terlalu jauh daripada kita naik kapal yang ini lagi bawa barangnya banyak. Gimana, Bang? Dapat banyak? Ya, begitu dah ceritanya. Lanjut ya. Empat tangan juga. Yuk, lanjut. Nah, itu kapal yang mau kita pakai, teman-teman. Lanjut nanti ya. Proses turun, teman-teman. Hati-hati. Itunya tuh belakangan aja nih. Pegang, nggak usah dipegangin dulu. Naik turun dulu. Bentar. Karena ombaknya cukup. Oke, turun. Bisa? Hati-hati. Nih, pegang. Ini kondisi dalamnya ini penuh sampah ya, Nay ya. Jadi kita sebelum kita tempatin, kita bersihin dulu tuh. Kebetulan di sini nggak cuma kita doang nih. Ada si Ade ya. Ada AA sama si Ade ya. Hobi mancing ya. Asik. Ya dan sambil kita beresin, sambil kita tata rapi. Nah, ini barang-barang kita di sini nih, teman-teman. Yuk. Tetap pantengin kita bersama kita berdua dan teman-teman yang lain. Ayo, semoga dapat. Amin. Kamu ngapain sih, Nay? Ah, ngambil kerang.
Emang bisa dong dapat kerangnya? Bisa dong, banyak banget kerangnya. Masihnya belum dapat ya udah jangan berkerang aja. Emang kerangnya buat apaan? Buat dimasak. Masak. Orang kerangnya masih kanak-kanak. Enggak apa-apa ini enak loh. Iya kah? Iya. Emang bisa udah dapat seberapa? Itu di plastik tuh lumayan. Coba liatin dong. Enggak dulu tuh. Benar-benar bolang. Ya, hati-hati ya. Ya. Daripada bengong kan. Ikan pertama ini teman-teman, nggak tahu ikan apaan ini, ikan kecil banget ini. Tangi ibu. Ikan apa ini teh? Ini ikan kecil. Ikan kecil ya, ya udah lumayan lah ya untuk pertama kali ya, ya ikan seribu. Ikan apa itu? Entah ini ikan hias kali ya. Ikannya kita goreng yang dari Bang Apri hari itu. Coba tuh Mas, sebelumnya udah dapet tuh sana tuh nih, lebih gede. Itu namanya ya, ikan tutul-tutulan, nggak tahu lah aku nggak ngerti. Ini tadi Mas dapat ikan baronang, jadi dia baronang berenang di laut. Ayo kita rilis dulu, selamatkan nih pakai ini nih. Selamatkan dulu ya deh ya. Nah, ada Bang Hafiz lagi nemenin. Oh, Abang Hafiz ikut siapa-siapa di sini? Ini. Sama Papa? Sama Papa ikannya banyak, besar sekali. Oh, Papa udah dapat belum? Belum. Udah kali tadi besar kali. Strike lagi, ikan apa itu? Gak tahu, ternyata banyak banget nih ikannya tuh. Ikan baronang itu. Iya kah? Beda sama yang tadi ya? Iya, aduh. Tapi gak ada durinya lah. Iya kan baronang begitu. Ya, rilis lagi dulu ya, selamatkan. Yang lain masih pada semangat. Tangga kita pulang duluan ini. Dapat jemputan. Dadah Dedek. Dapat gak nih? Dapat gak? Tadi udah strike tapi jatuh. Naik keluar naik. Ada apa? Ada pelangi. Hah? Mas? Oh iya itu. Ya Allah, Masya Allah kuenya. Jadi sore ini kita ditemani oleh pelangi teman-teman. Kalau ujungnya di sana nah. Tuh, biasanya kan kita selalu tanya, di mana sih ujungnya pelangi? Ujung pelangi. Ini ujungnya pelangi di situ dan itu pangkalnya. Lihat, keren banget. Tapi ujung sebelah kiri kita enggak ketahuan tuh. Ada sebelah mana ujung sebelah kiri? Sebelah kirinya kelihatan terus di atas terus di situ nah. Jadi memang kondisinya ini sebentar hujan, sebentar enggak hujan ya, Nak ya? Iya, makanya biasanya kalau hujan panas gitu biasanya ada pelangi ya Mas ya, keren banget loh Masya Allah. Jadi walau hari ini kita nggak dapat banyak, cuma dapat berapa? 4 ya? Iya. 4 biji, tapi kita hari ini disuguhi sama pemandangan. Kalau dapat nggak itu kan rezeki-rezekian teman, yang penting kita menikmatinya. Tuh, sore hari ini enak banget teman-teman, kita bisa melihat Kepulauan Seribu, Untung Jawa, Pulau Kelor, Pulau apa? Pulau Pari, Pulau banyak lagi, yang lainnya pulau-pulau nggak bisa kusebutkan banyak sekali. Yang lagi narsis teman-teman tuh di ujung. Jadi sunset sore ini cakep banget. Warnanya kayak gini. Lagi bikin apaan? Kita menikmati sunset. Sunsetnya keren banget. Pokoknya kami sore ini beruntung banget bisa menikmati sunset yang begitu indah. Dan di sebelah sana ada bulan. Bulannya sudah muncul. Iya betul, ini tuh ada bulan. Iya kah? Di ujungnya. Terus kami juga tadi lihat pelangi, terus kami dapat sunset, dapat ikan, ya kan? Pokoknya enak banget teman-teman. Tunjukin dong ikan yang naik dapat sampai sore hari ini, karena kan kita berangkat siang ya. Iya, ikan baronang. Kita tuh nggak perlu berharap banyak kalau ke laut tuh, yang penting kita bisa menikmatinya, terus dan kita bisa happy. Lautnya cukup bagus teman-teman. Itu udah kayak rumah pokoknya. Ini yang ikan yang kita dapat. Ini namanya ikan baronang. Coba keluarin dong. Ini baronang nggak usah di dalam aja. Ini juga baronang. Ini namanya pepetekan kalau aku bilang. Oh liatin. Teman-teman harus dipamerin dong hasilnya. Dan ini biasanya paling wajib kalau kita berhasil kan ada kebanggaan tersendiri ya teman-teman. Kepuasan tersendiri. Karena biasanya song ya Naya. Iya. Kenapa ikan kalau mati nggak mati selalu dia melek nggak pernah bobok kah? Iya lah, kalau bobok dia nggak nabrak-nabrak. Nih dia ikan baronang, mukanya begitu. Setelah itu dapat ikan apa lagi? Sama. Ini juga baronang. Ini nggak tahu aku namanya. Ini namanya gepeng tutul-tutul. Pokoknya yang tahu tolong komen di bawah ini. Terus
ini ikan putih. Kalau aku bilang sih biasanya kalau aku makan agak besaran ikan putih. Ini tuh kalau dibakar tuh enak banget. Mungkin setiap orang beda-beda kali ya nama-namanya. Kalau aku sih aduh duduknya gak enak banget sih. Gini nih teman-teman. 50.000 ada saungnya besar, bisa dimiatin kalau pagi kita sunrise, kalau sore kita sunset. Satu ya kan? Nay, kan kita di bagian 12 ya Nay ya. Ternyata kita lempar kanan kiri itu enggak dapat-dapat. Ternyata ikannya ada di mana? Ada di tengah-tengah di kolong-kolong situ di antara tiang-tiang apa bambu. Jadi kalau teman-teman katakanlah datang di bagian 12 nih, mungkin siang hari belum dapat. Coba di bawah kolong-kolong kayak gini teman-teman. Tapi kolongnya sebelah sisi sebelah kanan sana. Banyak banget. Tapi tadi ikannya banyak banget. Aku pun tadi sudah coba apa masukin kayu, dimakanin terus. Akhirnya lama-lama umpanku habis. Jadi lama-kelamaan aku juga salah sih. Ya udahlah aku bilang. Di sini juga buat makan enak. Aku loh dari siang kami sampai tuh sekitar jam 12-an. Aku sudah makan 3 kali. Berarti cocok ya ini ya. Cocok, enak banget untuk kan. Ya. Apalagi cuacanya juga enak ya Nek ya. Kalau bisa nggak berangin ya kan, ombaknya pun juga enak gitu. Ombaknya tenang, terus di sini juga kita bisa melihat pulau-pulau yang ada di sini. Kita bisa melihat pulau 1 2 3 4 yang kelihatan di mata kita, 5 6 7 8 9. Banyak kok. Pulau 9 10 malah. 10 belum lagi kapal-kapal yang besar. Ayo kita terus lagi lanjut Mas. Mancing lagi. Waktu yang kita pulang teman-teman, Sinai udah turun ke bawah. Akhirnya kita pulang. Sunsetnya keren banget hari ini. Wes. Ada. Jadi kita aja nih Nay, yang dijemput. Ada yang mau sampein? Teman-teman wajib yang belum kesini untuk kesini. Bagan iPhone ya, Nay ya. Bagan iPhone tuh keren, tinggi banget. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk subscribe kemana Nay? Di 1.2 dan jangan lupa aktifkan lonceng.